إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله. Sambung balik perbincangan kita pada halaman yang ke-33 Kitab Cahaya Pengenalan, halaman yang ke-33. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi fid dharainin amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang ke-15. Tak banyak lah, tinggal lagi semua ada 19 pelajaran. Ini ada yang kelima, sudah sampai ke-15, nah, insyaAllah. Soal, apa erti hayah? Soalan, apa erti hayah? Hayatun, hayah. Hayah ni bahasa Arab lah. Nah, ertinya, erti yang diterjemah, erti hayah, pehidup. Yeah. Setengah kitab kita nampak dia tulis hidup, tapi kitab sini dia mengikut tarikh ulama Melayu yang tidak asing dalam bidang ilmu teologi, ilmu tauhid. Kehalusan pemikiran dan formula yang digunakan untuk memahami ilmu teologi sangat halus dan luar biasa. Iaitulah Pada'i Fatani, tuan kepada pengarang kita, tuan pengarang kita Baquratul Amani. Baik. Jadi maknanya pehidup. Sebab apa diletak perkataan pe? Untuk menggambarkan itu adalah sifat maujud, dan dia adalah dipanggil, kalau kita bincangkan, dia panggil kalam ismi. Kemudian ma hasala bi masdari, kalam masdari, kalam ismi dan ma hasala bi masdari itu, situlah kita akan lihat mengapa alasan yang digunakan untuk meletakkan pe, menunjukkan ada sifat, ada sifat atau sifat yang bangsa ada. Kalau kita kata hidup, hidup Tuhan, kita mudah nampaklah keadaan hidup. Baik. Macam kita kata sapu, sapu tu perbuatan, penyapu alat tu lah. Jadi hidup, hidup tu keadaan hidup, perbuatan hidup. Tapi pehidup, sifat yang menghidupkan sesuatu. Masalah kita manusia, sifat pehidup yang menghidupkan kita, ruh. Itu sifat. Memang alal haqiqah Allah Ta'ala lah yang menghidup, tapi Allah Ta'ala bagi jadi sifat pehidup, iaitulah ruh kalau kita. Maka artinya, erti hayah, pehidup. Ini alasan. Ni kadang-kadang kita baca kitab tauhid, apa tak kena dengan Dewan Bahasa Pustaka ni, mana ada pe-pe-pe ni. Kita kena faham bila bincang tauhid ni, di sana ada perbincangan yang luar konteks cara bercakap kita ni. Iaitu sifat pehidup tu apa? Saat ni dia terjemuh, sekarang dia nak hurai pula. Sifat yang sedia adanya, sifat yang sedia adanya pada zatnya Ta'ala. Sifat tu sedia ada pada diri Allah. Zat tu maknanya diri. Sedia ada maksudnya apa pula? Sedia ada maknanya tidak ada permulaan, sentiasa tu ada. Bila ada? Soalan tu salah. Dah kata tak ada permulaan, duk tanya lagi bila ada. Sejak bila ada pun salah. Dah kata tak ada permulaan, mana boleh tanya sejak bila ada? Memang duk ada dah. Bila ada, tak ada bila. Memang duk ada, tidak ada permulaan. Bukan sofa kita ada permulaan. Sebelum ni kita tak ada, kita tak hidup. Noh lahir, keluar kita daripada rahim ibu kita, maka Allah Ta'ala bagi kita hidup, kita pun hidup. Sampai satu masa cabut sifat pehidup tu, cabut roh tu, maka matilah kita. Adapun Allah, tidak ada permulaan seperti mana kita. Baik. Jelas itu, no?
iaitu sifat yang sedia ada yang tidak ada permulaan pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Zat maknanya diri Allah Ta'ala. Yang hidup ia Allah Ta'ala dengan dia. Dengan mana? Dengan sifat hayah. Dengan sifat hayah, Allah hidup. Maknanya, hidup Allah Ta'ala dengan sifat perhidup. Macam mana sifat perhidup? Bukan ruh. Kalau manusia, ruh. Kalau makhluk, ruh. Adapun Allah dengan sifat perhidup. Macam mana sifat perhidup? Tak tahu. Yang penting Allah kata wal hayyul qayyum. Dia hidup. Dia ada sifat perhidup. Dan tiada hidup Allah Ta'ala itu dengan roh. Allah Ta'ala bukan hidup seperti mana kita yang bergantung dengan roh. Habis itu dia hidup dengan apa? Hidup dengan sifat perhidup. Macam mana sifat perhidup? Tak ada macam. Lagu mana? Tak ada lagu. Jangan bertanya. Yang kita nak beriman, Allah Ta'ala ada sifat perhidup. Itu saja. Macam mana? Tak tahu. No? Habis. Pasal itu kita sebut awal-awal dulu, tujuan kita mengaji Tauhid, tujuannya untuk memahami hukum sifat. Bukan nak faham hakikat sifat. Kita tak akan dapat hakikat macam mana pelihat Allah, macam mana pendengar Allah, macam mana perkuasa Allah. Tak akan dapat hakikat. Oh, lagu mana rupa tak akan dapat. Tapi hukumnya wajib. Hak itu yang kita dapat. Baik. Maka tiada harus, tiada harus, maka tiada harusnya diiktikadkan. Haram, tak betul, mustahil diiktikadkan bahawasa ada baginya Ta'ala ruh. Kalau kita pegang Allah Ta'ala tu ada ruh, tak boleh. Tak kena, tak betul. No, haram. Dan jika ruh yang qadim sekalipun. Kenapa mu'alif tulis macam ni? Sebab ada sebahagian orang yang klaim dirinya ahli sunnah wal jamaah, tetapi dia beriktikad yang bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia kata Allah Ta'ala ada ruh, tapi ruh yang qadim. Nah. Allah Ta'ala tidak memiliki ruh. Dia memiliki sifat perhidup. Ruh ni sejenis makhluk yang telah letak pada makhluk. Ruh tu pun makhluk, letak pada badan makhluk. Jadi kalau Allah Ta'ala ada ruh, mana Allah Ta'ala tu makhluk lah. Itu kita kena faham. Habis itu, Allah Ta'ala ada sifat perhidup, bukan ruh. Habis itu apa? Tak tahu. Sifat perhidup. No. Dan jika ruh yang qadim sekalipun. Habis. Mustahil. Apa maksud mustahil? Akal tak boleh terima. Kita dah ngaji ilmu akidah ni, mengaji akal. No? Mengaji akal. Nak bagi akal kita ni terima benda hak yang akal boleh terima dan tolak benda hak akal tak boleh terima, hak tu. Ada orang kata apalah ngaji tauhid, ngaji bab akal. Betul nak ngaji bab apa? Tak mau pakai akal, nak pakai apa? Pakai kepala lutut. Pakai akal lah. Tuhan sendiri kata afala taqilun. Hampa tak ada akal kah? Tak guna akal kah? Ha, kena guna akal. Kena guna akal. Orang yang tak nak guna akal, orang tu tak berakal. Mesti kena guna akal. Nak beriman dengan Allah Ta'ala, memadai dengan akal. Walaupun kita tak mampu nak hafal ayat Quran, kita beriman dengan kaedah akal, kita berfikir, mana boleh ada Tuhan? Mana boleh ada alam kalau tak ada yang membuatnya? Yang membuatnya tu mesti Tuhan. Itu akal kita untuk main peranan. Ayat Quran tak apa lagi, baru ingat yang tu. Tu tak apa dah. Kalau hafal ayat Quran 30 juzuk sekalipun, tapi akal tak boleh fikir macam tu, sama juga tak beriman. Tapi kalau tak hafal langsung satu ayat Quran pun, tapi akal yang boleh fikir, mana boleh ada alam ni tanpa ada yang mencipta? Mesti ada yang mencipta. Siapa yang mencipta? Allah. Nah, jadi dah. Kalaulah ni setengah-setengah orang yang kata, mana boleh guna hukum akal, kena guna hukum Quran. Habis tu jenuh lah orang baru masuk Islam. Tak sah lagi iman dia. Sebab apa? Nak kena hafal Quran. Kena pula masuk Islam pula umur 50-60 nak abad ayat Quran satu-satu. Ha, sudah. Pakai tak beriman lah dia. Pasal tu tentang kita kena ikut ulama. Ulama buat tu elok lah. Maka mustahil akal tak boleh terima apa dia? Lawannya. Lawan kepada sifat perhidup. Bukan lawan bertumbuk. Lawan maksudnya antonim. Kecil lawannya besar. Hitam lawannya putih. Jadi lawan kepada perhidup apa dia? Mati. Yang ni akal tak boleh terima. Allah Ta'ala itu mati. Habis je lah. Mudah-mudah je lah. Soal, tuan-tuan, kalau kita faham yang ni tangga pertama, dia panggil marhalatul awal. No?
Kalau marhalah ula ni kita dapat faham dengan elok, esok ni kita mengaji kitab tinggi sikit, kitab Taqribul Ikhwan, kitab Misbahul Munir, kitab Aqidatul Najin, kitab Dusuki, kitab apa nama ni, Syarah Umul Barahim tu, Umul Barahim, lepas tu Dusuki, kan? Lepas tu kitab-kitab yang lain lagi, yang tinggi lagi, insyaAllah jadi mudah. Kifatul Awam, Syarah bagi Aqidatul Awam dan sebagainya, jadi mudah. Sebab asyah tu ada dah. Hak lain tu cuma kali bahasanya. Tapi hak ni pun kita kalau kita gagal faham, agak suka nak faham yang lebih tinggi. Baik, habis. Dah kita dah pegang dah, sekarang buat main dalil pula. Soal, apa dalil hayah? Apa dalil hayah? Apa dalil sifat hayah? Sifat berhidup ada pada zat Allah Ta'ala. Apa dalil? Apa bukti yang kita nak katakan sifat hayah itu ada pada diri Allah? Jim jawab. Dalilnya, hujahnya, buktinya, alasannya, apa dia? Jika ada ia mati. Jika adalah Allah itu mati, itu maksudnya. Jika ada ia mati, yani jika adalah Allah Ta'ala itu mati. Ni cara jawab muallif kita, pengarang ni, dia buat satu kaedah jawapan dalam bentuk fardu takdir. Fardu takdir ni andaian. Dia tak jawab terus berdasarkan soalan tadi, apa dalil? Dalilnya gini, gini, gini. Tak. Dia buat main andaian. Kita dah kata Allah Ta'ala tu mesti ada sifat berhidup. Mesti. Tiba-tiba dia tanya pula, apa dalilnya? Dalilnya kalaulah Allah Ta'ala tu tak hidup, apa jadi? Sekian, 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 sekian jadi, uish, tak boleh terima. Ha, kalau lagu tu, Allah Ta'ala hidup. Ha, tu dia pusing lagu tu. Tu cara dia bercakap. Batu akidah ni siapa yang boleh faham bagi elok, minat mengaji, tanam minat, tanam tak doa Ta'ala, Ta'ala bagi kita mudah faham, insyaAllah otak dia cerdik. Sebab dia banyak bermain dengan akal. Dan setiap sifat pula dia saling berkait dengan sifat-sifat yang sebelumnya, yang turutan pengajian kita sebelumnya tu. Maka dia kata apa? Dalilnya jika ada ia, ia Allah itu mati, nescaya, apa jadi? Nescaya yang ni tentulah, pastilah, tiada ada kudurah. Tak ada ala kudurah. Allah Ta'ala tu tak berkudurah. Dah mati nak kuat lagu mana? Orang mati ada tenaga. Tak ada nak gerak diri dia pun tak boleh. Nyamuk hingga kat hidung dia pun dia tak boleh nak alam. Orang mati. Tu berhala-berhala tu mati dah. Matilah tu. Kalau kita tampak dia tengok jatuh, dia boleh naik, dia boleh naik balik tak? Jangan kata nak tampak kita balik. Dia nak berdiri balik pun tak boleh berhala tu. Ini yang Nabi Allah Ibrahim ajar kepada umat dia. Dia tetap habis semua, pecah kecah, dia ambil kapok, letak dekat berhala hak paling besar. Umat dia kata tak ada kerja lain dah. Ini mesti kerja Ibrahim. Oh, jahat dia panggil Ibrahim. Kerja Nabi Allah Ibrahim. Pergi jumpa Nabi Allah Ibrahim, dia takkan aku nak buat. Mesti yang pun tengok kapok tu dekat siapa? Dekat berhala hak besar. Dia lah buat. Dia nak buat lagu mana? Dia nak bergoyak, nak menguik pun tak boleh. Jangan kata nak bergerak, nak menguik pun tak boleh. Ha, nampak Nabi Ibrahim nak ajak apa? Nak abang kata, benda tu mati. Tak ada puteroh. Nah, betul pun ada sembah pasal apa? Ha, ni. Jadi, kalaulah Allah Ta'ala tu mati, tak ada kudrah, tiada ada kudrah. Dan tiada ada iradah. Apa maksud iradah? Perkehendak, keinginan, kemahuan. Tak ada. Dia tak boleh nak ingin satu benda, tak boleh. Benda mati nak ingin apa? Dan ilmu pengetahuan pun tak ada. Benda mati bukan ada pengetahuan apa? Nah? Dan ustaz, habis tu orang mati kita kena beradab dengan dia. Pasal dia tahu dia sakit. Hak tu atas izin Allah. Nah, atas izin Allah. Hak tu lain, itu perbicaraan yang lain. Nak cerita kalau kita benda mati tu memang tak ada pengetahuan, tak ada kekuatan, tak ada keinginan apa dah. Nah, kalau kita kata Allah Ta'ala tu mati, macam tu lah Allah. Dia tak ada kekuatan, tak ada keinginan dan tak ada pengetahuan. Dan iaitu yang mengatakan dakwaan mengatakan Allah Ta'ala tiada ada kudrah, tiada ada iradah, tiada ada ilmu, mustahil. Akal tak boleh terima. Kalau mu kata Allah Ta'ala tu tak kuat, tak ada perkendak, tak ada ilmu, akal aku tak boleh terima. Itu maksudnya. Sebab apa? Ni reason dia. Reason dia apa? Kerana telah sabit. Apa maksud sabit? Tetap, confirm. Dan bila baca kitab ni pada anak-anak muda kita nanti, kena bantu mereka. Kita nak bawa kitab Turos ni yang dikarang puluhan tahun, ratusan tahun pada anak-anak muda.
Tapi kadang-kadang kita tak bantu mereka, mereka gagal nak faham istilah-istilah lama ni. Maka kita kena bantu. Contoh macam zat Allah. Dia tak faham zat, apa tu zat? Dia dengar zat ni zat besi, kalsium, protein tu. Zat maknanya diri. Ta'luk. Apa maksud ta'luk? Ta'luk maknanya tugas ataupun fungsi. Kena bantu dia. Tuan-tuan, waktu kita jumpa sayugia. Apa dia sayugia? Sepatutnya, seharusnya. Kena bantu dia. Jumpa lagi kalimah-kalimah yang lain, kita bantu dia. Maka kerana apa? Kenapa kita tak boleh kita katakan Allah Ta'ala tu yang kata tak ada kudrah, tak ada iradah, tak ada ilmu tu mustahil? Sebab apa? Kerana telah sabit, telah confirm demikian itu. Demikian mana? Demikian yang mengatakan Allah Ta'ala itu ada kudrah, wajib ada kudrah, wajib ada iradah, wajib ada ilmu. Nah, Allah itu wajib berkuasa, wajib berkehendak, wajib mengetahui. Telah pun sabit yang demikian itu dengan beberapa dalil yang telah lalu, dengan hujah-hujah yang telah lalu. Banyaklah yang kita bincang pada pelajaran yang lalu. Akidah ni dia tak akan clash. Perbincangan yang berikut dia tak akan clash dengan perbincangan yang sebelum ni, yang kita dah bincang yang lalu. Sebab tu tuan-tuan, dia berhujah dengan benda yang dah lalu. Yang kita dah bincang dulu ni, mana kita dah pegang lah. Mana bila kita dah pegang, mana boleh kita, kita dah kata dah RM2 lebih kecil daripada RM10. Tiba-tiba masuk tajuk yang depan, kita boleh ubah pula statement kita yang sebelum. Tak boleh. Tetap. Bila tetap, maknanya kita tak boleh kata Allah Ta'ala tu mati. Sebab kalau kita kata mati, mana tak berkuasa lah. Bila tak berkuasa, tak ada perkendak, tak ada pengetahuan, maka ini mustahil. Sebab apa? Sebab sebelum ni kita dah sebut Allah Ta'ala wajib ada sifat kudrah, sifat berkuasa, sifat iradah, sifat perkenal, sifat ilmu, sifat pengetahuan. Kadang-kadang orang yang mengaji setengah jalan, dia akan timbul lagi question mark. Macam mana pula Allah Ta'ala boleh ada sifat kudrah, iradah, ilmu? Tu kena tengok balik sebelum ni. Dia kait pula dengan sifat awal pula, sifat wujud, qidam, bakar pula tu. Satu tuan-tuan, kalau bagusnya bila kita mengaji tauhid ni, selain daripada kita ngaji bulanan ni, kita buat rujukan harian. Dia ada 19 mata pelajaran tentang kitab ni. Baca satu hari satu pelajaran. Ulang berkali-kali. Sampai benda tu disimpulkan. Macam orang hafal Quran. Hafal Quran mana ada dihafal 30 juzuk sekaligus. Dia hafal satu muka, satu muka, satu muka. Itu ukuran yang lazim. Tahun pertama dapat 6 juzuk. Tahun kedua dapat 12. Tahun ketiga dapat 12. Maknanya total 30 juzuk. Tahun yang keempat dia akan buat syahadah. Syahadah pun tak terus sekaligus 30 juzuk. Dia akan mula dengan ulangan satu hari satu juzuk. 30 hari khatam 30 juzuk. Ustaz akan tanya kat dia, awak macam mana boleh gegar? Boleh lebih lagi? Saya tak mampu lagi. Saya nak ulang lagi satu juzuk. Ulang lagi satu juzuk satu hari. Sampai khatam sekali. Macam mana? Nampak sikit dah Ustaz. Okey, nampak, buat satu hari tiga juzuk pula. Dia buat sehari tiga juzuk. 10 hari khatam. Macam mana? Tak puas hati Ustaz, nak balun lagi sekali. Buat lagi satu hari tiga juzuk. Sampai khatam 10 hari. Kemudian sehari 5 juzuk pula, 6 hari khatam, 6 hari khatam, 6 hari khatam. Kemudian sehari 10 juzuk, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Last sekali, dia akan buat sekaligus 30 juzuk tanpa henti, 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam, 30 juzuk. Ada yang 1 hari 1 malam. Itu laju sikit lah. Seeloknya 2 hari 1 malam, dia tertib sikit. Orang yang semak pun tak juli mata sangat. Tuan-tuan, jadi tu panggil apa, proses nak latutubi, nak kumpulkan saja semua ayat-ayat Quran tadi ni daripada Alif Lam Mim, daripada Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, nak dirangkumkan semua tu. Ni bila kita mengaji secubit, 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 kita tak rangkum. Pasal tu bila kita mengaji tauhid ni, sifat ni berdalil dengan sifat yang sana. Sifat sana berdalil dengan sifat awal. Bila kita tak rangkum, kita susah nak faham. Maka kita kena ulang kaji, ulang-ulang sampai sampai satu tahap semua tu dah terangkum dalam fikiran kita. Oh, tak apa dah, ambil duduk sini. Dia tak payah ambil sini. Ambil sini, tak ambil sini belakang. Ha, itu maksud yang saya masukkan. Tuan faham mana? Maksudnya, gitu. Baiklah. Tuan faham. Cuma maksud bila kita nak terangkan pada anak muda, kita gunakan kaedah itu insyaAllah. Maka dia kata apa? Maka sabitlah. Bila dah lalu, perbincangan yang lalu, kita dah tetap, kita dah confirm, takkan ubah lagi. Allah Ta'ala itu mesti ada sifat qudrah, iradah, ilmu. Maka sabitlah, maka konfirmlah, maka pastilah, tentulah hayah Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat hayah, sifat perhidup. Itu satu khulasah dia, satu kesimpulan dia. Dan apabila sabit, apabila konfirm hayah, konfirm Allah Ta'ala ada sifat perhidup,
mustahil lah matinya. Akal kita tolak dakwaan ataupun orang kata apa, unsur ataupun ada ura-ura mengatakan Allah Ta'ala itu mati. Yang ni maksudnya. Habis. Jelas kan? Tak faham lagi, kita boleh ulang kaji, boleh soal, jawab sebagainya. Soal, apa erti samak dan basar? Jim jawab. Yang kat sini ni kalau kita tengok metod yang digunakan oleh muallif, dia himpunkan dua sifat sekali. Sebab apa? Sebab sifat samak dan basar ni huraiannya sama. Takluk pun takluk inkishaf. Itu nanti dah kita bincang dalam marhalah kedua. Kita akan naik pula kepada takluk pula. Kita akan bincang takluk tanjizi qadim, takluk suluhil qadim, takluk tanjizi hadis. Baik. Lepas tu takluk qabdah dan sebagainya, insyaAllah. Soal, apa erti samak dan basar? Samak, bukan samak, samak ikan. Artinya, erti terjemah samak dan basar, pendengar dan pelihat. Nampak sifat makni, mu'alih letak perkataan per, menunjukkan sifat tu maujud, sifat tu ada. Mana lau kushifa anil hijab la ra'ainahu. Kalau dibuka hijab, kita dapat lihat lagu mana zat tu. Iaitu pendengar dan pelihat tu, kedua-dua sifat, kedua-dua pendengar dan pelihat itu sifat yang sedia ada keduanya. Apa maksud sedia ada? Sama macam sifat penghidup tadi. Mana tidak ada mula. Macam kita tak banyak-banyak mata tak nampak lagi. Telinga pun tak dengar lagi. Masa kita mula-mula dapat anak sulung dulu ni, tetap erti. Entah tak biasa duk ada anak. Dapat anak ni jadi perak sikit lah. Orang Kedah kita perak. Tiap-tiap hari duk belek anak. Macam tak sangka, tak percaya aku betul ke aku jadi ayah dah ni. Tak sangka. Mai anak kedua ni barulah bila terima hakikat. Tua dah kita tuan-tuan. Yang anak pertama tak percaya lagi. Lepas tu, pak mentua kita mai duduk seminggu, dia duduk tampak. Tampak tepi telinga anak kita tu. Ya, pak mentua kita, dia meritim sini ni, duduk sini. Jadi dia dapat, ni contoh dia telinga ni budak. Tengok, dia buat ke tu. Dia kan pak mentua aku, buat pak ke anak aku ni. Nak marah tak panggil dah pak mentua. Buat apa? Rupa-rupanya tanya-tanya kat bini dia, abang budak-budak tak dengar lagi. Ayah nak test pendengaran. Dia tak dengar, tak dengar. Pergi hospital dia check, kan ada check up tu kan. Doktor pun buat juga. Rupa-rupanya dia pun nak check dengar tak dengar. Dia terkejut tu mana dengar lah tu. Nak kutu pula. Maknanya sini kita nak ambil kesimpulan kat sini. Kita bermula dengan tak dengar. Tak matang lagi kita punya sifat pendengar, kita tak matang. Sampai setiap sekian hari ikut ukuran doktor tu matang, baru kita mula mendengar. Dah dengar elok-elok dah. Main lama sikit, kalau kata tok kita tu dulu dia ikut dia masuk motong getah. Motong getah mana menoreh getah lah. Noreh-noreh getah, kerenggo masuk telinga. Kerenggo masuk telinga. Dia kencing dalam telinga. Bila kencing tu telinga tak dengar. Tak dengar dah. Itulah makhluk. Dia berubah-ubah. Saat dengar, saat tak dengar. Mula-mula tak dengar. Lepas tu dah dengar dah. Sekian-sekian hari budak tu dah matang dengar. Elok tua, telinga ni telinga masuk dengan benda. Dia kencing pula jadi pekak tak dengar. Lepas tu anak-anak ni, apalah anak-anak ada duit, proses pula buat apa alat pun mula pasang itu. Dengar balik. Tadi tak dengar, lepas tu dengar balik. Maknanya berubah-ubah. Ada pun Allah tak? Bukan macam tu. Sediakanlah dengar. Sampai bila? Sampai bila-bila. Dahlah tidak ada permulaan. Tak ada akhiran pula tu. Tu kita nak pegang tu. Maka dia katakan yang sedia ada keduanya. Kedua mana? Kedua pendengar dan pelihat tu. Budak-budak pun sama. Dia tak dapat bayang dia nak. Doktor sebut, kata dia pangkat awal tu dia nak kena color dulu. Mata tu bermula hari demi hari. Sampailah dia boleh orang kata kontrol ke apa tentang color tu. Baru dia boleh cam apa yang dia lihat. Maka katanya lagi, sifat ni sifat yang sedia ada keduanya, kedua pendengar dan pelihat pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Yang dengan dia, dengan kedua-dua sifat itu, Allah Ta'ala mendengar. Mendengar oleh Allah Ta'ala. Dan melihatnya, melihat Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala lihat?
akan tiap-tiap yang maujudat. Apa itu tiap-tiap yang maujudat? Ada terjemah dalam kurungan, tiap-tiap yang ada. Maujudlah, bahasa Melayu kita sebut maujud. Tapi tu kat sini sebut maujudat, dia buat jamak mu'annas alif. Jamak mu'annas alif tandanya apa? Ada alif dan ta. Jamak muzakkar salim ada apa? Ada waw dan nun ataupun ya dan nun. No? Haa, ni dia. Bila buat jamak mu'annas salim ni, dia macam apa? Dia menunjukkan banyaklah benda tu. Maujud mana benda yang ada. Maujudat benda-benda yang ada. Banyaklah segala benda yang ada. No? Kalau benda yang tak ada, Allah Ta'ala dengar lihat tak? Dengar dan lihat tak? Dia tak dengar. Dan dia tak lihat. Benda yang tak ada. Contohnya apa? Tuhan yang lain daripada Allah. Ada tak Tuhan yang lain daripada Allah? Tak ada. Habis tu ustaz yang depan duk sembah, itu bukan Tuhan. Itu kata batu. Itu kata batu. Itu sembah tak kira dia buat rupa lagu mana pun. Buat rupa kera ke? Rupa gajah ke? Itu kalau setengah-setengah agama. Setengah agama lagi dia buat rupa isteri Tuhan nama Mary. Anak Tuhan nama Jesus. Itu bukan Tuhan. Itu kata batu pun tengok dia buat pada apa. Tanya siapa tukang buat tu. Ada buat pada kayu. Ada buat pada batu. Ada buat pada simen. Macam-macam. Itu bukan Tuhan. Itu batu. Jadi ada tak Tuhan yang lain? Tak ada. Jadi Allah Ta'ala nampak tak Tuhan yang lain? Tak nampak. Dah tak ada. Tak nampak lagu mana. Orang tu kata yang maujud saja yang dia nampak. Yang tak maujud dia tak nampak. Sebab tu mendengar pun. Dia dengar benda bunyi. Kayu dah dengar tak kayu? Kayu dah dengar? Kayu dah tak dengar. Kayu patah dah dengar tak kayu patah? Dia tak dengar. Yang dengar apa dia? Perak, bunyi perak tu. Haa tu. Habis. Tak apalah tu tinggi sikit antara tu. Kalau mengaji kita usul tahqiq tengok tanggung wajib Ridha Udin bahas. Seronok dia bahas. Mah, nampak sangat kita ni jahil sangat antara. Baiklah. Tak apa. Seronok bila kita kenal satu-satu sifat Allah Ta'ala kita rasa seronok sangat-sangat. Yalah, tak kenal maka tak cinta. Bila kita kenal, cinta seronoknya. Rasa ta'zim membesarkan Allah Ta'ala tu. Rasa ta'zim sungguh-sungguh. Lepas itu orang dulu ni, nak pi mana pun, nak kerja apa, nak ngaji apa, sifat 20 bagi habis. Pilah nak pi mana pun. Lepas itu orang dulu kuat. Kena jajah 446 tahun lebih kurang. Tak ada kita dengan orang murtad. Lepas itu kuat akidah mereka. Hari ni tuan-tuan tak ada yang kena jajah lagi dah. Bukan zakat nak murtad, bukan zakat nak murtad. Tak ada murtad lagi pun dah tak kenal Tuhan dah. Tak ada murtad lagi tak kenal Tuhan dah. Tuan-tuan, habis. Maka dia akan lihat, dia akan dengar tiap-tiap benda yang maujudat, tiap-tiap benda yang ada. Yang mana ada tu pula, ada pada kharij. Apa maksud kharij? Reality. Tambuh itu makna reality. Pada kharij mana pada reality, pada luaran. No? Hak duduk dalam pala? Hak duduk dalam pala, nampak arak? Tak nampak. Tak dengar hadut dalam kepala orang ni. Buat kita bayang tengok. Dan bayang dalam kepala kita. Orang naik motor, angkat tayar, malam merdeka. Pong. Ni bukan bayangan hak kita dah tengok sebelum ni. Ni kita sendiri buat bayangan. Bayangan baru, tempat baru. Kan, tempat baru, betul apa nama ni. Bukan tempat yang kita nampak lah. Tempat lain pula ni. Hak kita tak pernah nampak tempat tu berlaku. Tapi tiba kita buat bayangan. Naik motor, motor, naik pula. Motor pun motor yang kita tak pernah nampak. Kita buat bayangan sendiri mereka. Hak tu benda yang tak maujud pada khari dia panggil pada realiti. Hanya pada khayalan. Tu kata tak maujud. No? Tu. Hak yang nampak tiap-tiap yang ada ni. Fil kharij. Bukan fi zihin. Hak tadi fi zihin. Fil kharij maknanya ada pada realiti. Sama ada maujudat itu qadim. Seperti zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat ma'ani. Yang maujudat ni ada dua kategori. Satu qadim, satu hadis. Bukan hadis hadis Rasulullah tu. Hadis maknanya lawan kepada qadim. Apa maksud qadim? Tidak ada permulaan. Hadis ada permulaan. Qadim siapa? Kau yang kata tak ada permulaan ni siapa dia? Hanya Allah sajalah. Hadis pula yang kata ada permulaan ni makhluk lah. Siapa makhluk? Selain daripada Allah. Masih wallah. Itu hadis. Kadang-kadang dipanggil alam. Kadang-kadang dipanggil makhluk. Kadang-kadang dipanggil hadis. Hadulah. Kadang-kadang dipanggil mungkin. Itulah benda yang sama. No? Baik. Jadi yang maujudat ni ada dua kategori, kedua-duanya Allah Ta'ala nampak. Yang pertama maujudat yang bangsa qadim, yang jenis qadim.
Apa dia yang jadi khadib? Seperti zat Allah Ta'ala sendiri, diri dia, dia nampak. Lagu mana diri dia? Tak tahu, kita tak tahu lagu mana diri Allah. Tak berjirim, tak berarak. Bukan macam kita bertubuh kan, ada material kita ni, ada jirim jisim, tak, apalah, bukan macam tu. Dia nampak diri dia. Dan juga sifat ma'ani, sifat-sifat ma'ani yang tujuh tu dia nampak. Yang tujuh tu yang kita hitung dalam pembelajarannya lah. No, lebihnya wallahu a'lam. No. Jadi yang ni Allah Taala nampak sifat ma'ani. Sebab apa sifat ma'ani dia nampak? Sebab sifat ma'ani sifat yang mawjud, sifat yang ada. No. Bermula dengan qudrah, iradah, ilmun, hayya, sama, basar, kalam. Tujuh ni Allah Taala nampak. Sebab sifat mawjud. Sifat salbiah dia tak nampak. Pasal apa? Itu bukan sifat mawujud. Apa sifat salbiah? Qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Itu lima tu dia tak nampak. Pasal apa? Yang tu amrul iktibari. Kita hanya reti, faham sendiri. Adakah benda tu ada pada khawarij, realiti? Tak ada. Tu sifat yang menafikan. Qidam maknanya tidak ada permulaan. Apa yang sifat qidam sedang menafikan? Dia sedang menafikan dakwaan yang mengatakan Allah ada permulaan. Dia hanya amru itibari. Faham, reti sendiri. Dia bukan jenis sifat macam perkehendak, perkuasa, perlihat, perkata. Itu ada. Sifat itu memang wujud. Ada. Kalau Ta'ala buka hijab, kita dapat lihat. No? Amin. Maka dia kata Allah Ta'ala dapat lihat dirinya dan juga sifat-sifat ma'ani. Bagi diri Allah, dia dapat lihat. Maka Allah Ta'ala mendengar dan melihat akannya. Akan mana? Akan diri Allah, zat Allah dan juga sifat-sifat ma'ani Allah. Pada sedia kala lagi. Bila sedia kala? Tak ada bila. Sedia kala makna tidak ada permulaan. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Dina. Habis tu Ustaz, dalam Quran kita baca wal awal wal akhir. Allah Ta'ala yang awal dan yang akhir. Awal sini bukan maksud awal ada permulaan. Awal mana? Awal tidak ada permulaan. Dia paling awal daripada yang lain dan dia tidak ada permulaan. Dan dialah yang paling akhir daripada yang lain dan tidak ada kesudahan. Itu maksudnya situ. Atau hadis. Saat ini kita dah kata mawjudat dari sudut qadim. Dia nampak dirinya, dia nampak sifat-sifat ma'ani dia. Dan sekarang mawjudat dari sudut hadis pun dia nampak. Siapa hadis? Selain daripada Allah, makhluk dia nampak. Seperti zat-zat baharu, diri-diri baharu, entiti-entiti baharu, material-material baharu, physical-physical baharu. Semua dia nampak, kecil, besar, tua, muda, hitam, putih, cerah, terang. Semua dia nampak. Semua telah nampak. Entah tak? Dan sifat-sifatnya, sifat zat-zat baharu tu dia nampak belakang. Maka tiap-tiap daripada keduanya itu, tiap-tiap daripada keduanya, kedua zat baharu dan sifat-sifat baharu itu, Allah Ta'ala baharu mendengar. Oh, dulu tak dengar. Ni baru dengar. Maksud kata apa? Kalau dirinya memang duk dengar sedia kala lah. Memang duk nampak sedia kala lah. Adapun diri kita, ni saya baru cakap ni. Ni baru Allah Ta'ala baru dengar. Tu dipanggil ta'luk tajizi hadis. Maknanya ni bila cakap ni baru Allah Ta'ala dengar. Kalau tadi tak cakap lagi, tak dengar lagi. Atau pergi takluk tanjizi hadis. Mendengar tu, pekerjaan mendengar tu baru berlaku. Tapi Allah tahu dah nak cakap apa ni, dia yang buat percakapan kita ni. Cumanya pekerjaan mendengar tu dipanggil tanjizi hadis baru dia dengar ni. Ni detail sikit lah, tak ada apa. Yang penting kita nak tahu Allah Ta'ala ni mendengar dan baharu melihat. Tak saat ni dia tak lihat saya pegang botol. Nah, sekarang dah pegang. Maka sekarang dia sedang lihat Allah Ta'ala lihat kita pegang botol. Itu maksudnya. Cerita habis sikit. Dan baru melihat sahaja. Mustahil akal tak boleh terima. Apa yang akal kita tak boleh terima? Lawan bagi keduanya. Kedua mana? Kedua pendengar dan pelihat itu. Kita dah sabit Allah Ta'ala tu mesti ada sifat pendengar, mesti ada sifat pelihat. Maka kita menolak, akal kita menolak lawan kepada pendengar dan pelihat. Apa lawan kepada pendengar dan pelihat? Tuli dan buta. Ini akal kita tak terima.
Masuk dalam. Alhamdulillah, kita dapat dah bincang berkenaan dengan sifat hayah dan pendengar. Seterusnya, soal qala al-mu'allifu rahimahullah. Soal, apa dalil pendengar dan pelihat? Yang mana kedua-dua sifat ini ada keduanya pada zat Allah Ta'ala itu. Apa dalil, apa hujah, apa bukti, apa alasan? Ini sebagai penutup. Penutup kepada perbincangan sifat samak dan basar. Apa dia? Jim jawab, dalil keduanya, keduanya pendengar dan pelihat itu, jika Allah Ta'ala tiada bersifat, nampak? Cara dia, method dia, dia tetap bawa datang kaedah fardu takdir. Mana andaian, andaian, andaian. Kita dah sebut Allah Ta'ala mesti ada sifat pelihat dan pendengar. Kalau ada penafian, apa berlaku? Nampak? Jika Allah Ta'ala tiada bersifat dengan pendengar dan pelihat, nescaya bersifatlah ia, ia Allah, dengan lawan kepada keduanya itu. Apa sifat yang berlawanan dengan sifat pendengar dan pelihat? Iaitu tuli dan buta.
Dah kita kata hal ni, hal ni tak nampak, mana orang tu buta lah. No? Hal ni tak dicakap, mana orang tu bisu lah. No? Jadi makna kalau kita kata Allah Ta'ala itu tak melihat, tak mendengar, maknanya Allah Ta'ala itu tuli dan buta. Dan iaitu tuli dan buta itu sifat kekurangan. Sifat kekurangan, sifat kecacatan, sifat kecelaan. No? Yang menghilangkan kelayakan Allah untuk menjadi Tuhan. Dan kekurangan itu sifat baharu. Sifat kekurangan ini bukan sifat Tuhan. Syarat nak jadi Tuhan, dia mesti istighna dan iftiqar. Apa maksud istighna? Terkaya daripada yang lain, iftiqar. Yang lain pula mengharapkan dia. No? Yang pertama, dia tidak mengharapkan yang lain. Itu kata terkaya. Dia tidak memerlukan yang lain. Iftiqar, yang lain pula memerlukan dia. Jadi, kalaulah Allah Ta'ala itu buta, tuli, mana dia tidak ada istighna, iftiqar. No? Yang kekurangan itu mana sifat kekurangan. Yang kekurangan ini bukan sifat Allah, bukan sifat Tuhan, itu sifat makhluk, sifat baharu dipanggil. Makhluk ini baharu lah, okay? Kenapa dipanggil baharu? Maknanya baru ada. Dulu tak ada, sekarang ada. Matahari baharu tak? Baru tak mana? Matahari baharu. Sebab apa? Dulu tak ada, kemudian diadakan oleh Allah untuk masuk baharu sini. Yang kita bayang dengan baru, cara kita bercakap, kereta baru, kereta lama, rumah baru, rumah lama, bini baru, bini lama, dah. Baru sini maksudnya dulu tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Okey, baik. Jadi maknanya apa? Dan sifat kekurangan itu yang dikata kurang, kurang ni macam buta, cacat, celah tu, adalah sifat yang baru, sifat makhluk. Maka jika bersifat Allah Ta'ala dengan sifat baharu, apa jadi? Nescaya menyerupai ia akan baharu. Samalah Allah Ta'ala dengan makhluk. Menyerupai dengan baharu maknanya sama Allah Ta'ala dengan makhluk. Dan iaitu mana? Iaitu yang kita katakan Allah Ta'ala tu sama macam makhluk tu, mustahil. Apa maksud mustahil? Akal tak boleh terima. Kalau engkau kata Allah Ta'ala sama macam makhluk, akal tak boleh terima. Kenapa? Kerana telah sabit, telah confirm. Apa yang confirm tu? Yang confirmnya adalah bersalahannya. Bersalahan ni pun kita kena bantu juga anak muda. Apa dia? Makna tak serupa. Bersalahan makna tak serupa, berbeza. Maksud bersalahan tu. Kita tulis je kat bawah tu nanti, kita nak huraikan senang. Apa dia bersalah ni makna tak betul lah kot. Bukan macam tu. Maksudnya berbeza ataupun tak serupa. Mustahil kalau kita kata Allah Ta'ala sama macam makhluk. Sebab apa? Sebab dah sabit, dah konfok dah pada perbincangan yang lalu. Bersalahan yang ini tak serupa Allah Ta'ala, tak sama Allah Ta'ala, berbeza Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Kita bincang benda ni dekat dalam sifat apa? Ingat lagi tak? Perbincangan tentang Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, kita bincang dalam sifat apa? Sifat apa? Mukhalafatuhu lil hawadis. Berbeza, bersalahan, berbeza, tak serupa Allah Ta'ala dengan makhluk. Kita dah bincang ke situ. Cuba lihat. Situ kita dah pegang yakin dah. Tiba-tiba sekarang nak datang pula dakwaan kata Allah Ta'ala sama macam makhluk. Tak boleh. Akal tak boleh terima. Pasal apa? Dah bincang dah sebelum ni. Cuba tengok kat sana. Lagu mana cara kita bincang tu. Dan dalil sama dan basar yang naqli. Habislah tak saat ni. Dia bawa main hujah cara akal. Sekarang dia buat datang pula hujah naqli. Dalil naqli. Dalil naqli makna dalil Quran. Dalil Quran. Apa dia? Firmannya, firman Allah Ta'ala, wa huwa sami'ul basir. Artinya, arti wa huwa sami'ul basir, dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang empunya pendengar. Tuhan yang mempunyai sifat pendengar. Lagi empunya pelihat, lagi mempunyai sifat pelihat. Maka sabitlah, maka konfirmlah samanya dan basarnya, sifat pelihat, sifat pendengarnya dan sifat pelihatnya. Dan apabila sabit samanya dan basarnya, apabila dah konfirm dah sifat Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat pendengar dan sifat pelihat, mustahillah, maka tertolaklah akal kita, menafilah. Nafikan apa? Menafikan bahawasanya Allah Ta'ala itu tuli dan buta. Itu akal kita nafi. Senang saja. Boleh tak sikit ni? Nak ambilkan pelajaran ni. Sikit ya? Alah-alah. Sikit. Soal, apa erti kalam? Jim jawab, ertinya, erti kalam, perkata. Nampak dia tak kata berkata-kata. Berkata-kata tu perbuatan. Dengan sifat perkata, Allah Ta'ala pun berkata-kata.
dengan penyapu makcik, eh, dengan penyapu hantu kat limau pun menyapu. Oh, itu maksudnya. Habis. Iaitu perkata tu sifat yang sedia adanya. Sama juga macam tadi. Sedia ada, sedia ada, sedia ada. Maksud sedia ada, tak ada mula. Maknanya sifat tu duk ada dah pada zat Allah Ta'ala. Sifat tu qaim dah pada zat Allah Ta'ala. Bukan macam kita. Kecil-kecil boleh cakap. Boleh duk teriak. Ngek. No, nak susu lah kot. Oh, bagi susu habis dua botol dah. Nak keluar lagi. Ngek. Teriak lagi. Oh, tengok-tengok. Perut kembung. Tepuk punya kebuk. Perut kembung. Buah minyak angin sikit. Lemuk-lemuk kat perut tu. Kan lemuk-lemuk kat tapak kaki kat betih-betih tu. Ambil pula dengan tuar apa tuar. Tuar sikit. Tengok dia kentut. Perut. Barulah tak teriak. Barulah boleh lena. Tu. Kita tak boleh cakap. Tapi Allah Ta'ala sifat perkata tu sediakala ada dah pada dirinya. Habis. Pada zat Allah Ta'ala. Tak boleh panjang ni. Kita dah sebut dah tadi. Yang bukan sifat itu daripada jenis huruf dan bukannya daripada jenis suara. Nampak? Sifat kalam yang ada pada Allah Ta'ala tu bukan jenis sifat yang jenis ada huruf. Ni hak kita cakap ni ada huruf. Hak kita cakap ni ada huruf. Hatta tak rasmi dalam tata bahasa Melayu pun tetap ada huruf. Tengok orang ini, mesti tentang. Bukan ada dalam ejaan bahasa Melayu. Wak petiu. Yang mesti kita, wak petiu. Wak tu mana buat. Pe, mana apa. Buat apa. Tiu, itu. T-E-W-W-W, tiu. Dalam tata bahasa, tak ada tu. Dalam kebudayaan bahasa tak jumpa. Tapi boleh kita buat ejaan tak boleh? Boleh kita buat ejaan. Mana cakap lah lagu mana pun tetap boleh buat huruf. Tapi ada pun perkataan Allah, tak ada. No? Habis itu Quran, lagi kita sebut. Quran kan huruf-huruf, lagi kita sebut. No? Habis. Beza di antara kalam nafsi dengan kalam lafzi. Dan bukan jenis huruf dan bukan jenis suara. Ha, kita ni ada suara. Tu suara itik. Itik tu. Ha, tu kalam, kalam itik. Tu kalam lafzi. Ada suara. Nah. Maka bukannya perkataan lafzi. Apa kata tu? Hak dimasukkan kalam Allah Ta'ala tu bukan kalam lafzi. Macam mana kalam lafzi? Hak kita sebut tadi, yang kita dah bagi contoh tadi ni. Yang ni apa? Yang ni arak yang berdiri pada hawa. Tanpa pula dah. Sifat yang berdiri pada angin. Hak kita dengar tu. Lontaran suara daripada Pak Long mai ke saya. Saya lompat ke Pak Mak Long pula. Suara, lontaran suara tu. Dia mai ke mana? Mai ke angin. Mai ke angin cuma masuk dalam telinga kita. No? Tak payah mulut kita nak pergi tempek kat telinga Pak Long tu, tak payah. No? Cakap sini pun dapat dengar sana kan? Jadi angin tu. Tu kata arak yang berdiri pada hawa. Tu masuk situ. No? Dan bukannya pula daripada perkataan nafsi seperti hadis nafsi. Bukan perkataan nafsi seperti hadis nafsi, kerana bahwasanya daripada usur iktibariyah. Usur iktibariyah ni apa dia? Buat contoh sini, kita sebut contoh macam wujud pada zihin la fil kharij. Maknanya benda tu dia ada dalam kepala kita, bukan duduk kat luar lagi. No? Ada dalam kepala kita, bukan duduk kat luar lagi. Kita nak buat rumah. Nak buat rumah lah. Mana plan rumah kita tu? Rumah tak ada lagi. Tapi ada dah kepala kita tu. Ataupun paling mudah sikit, kita nak abak, kita nak bina ayat ni. Saya nak cakap ni. Saya nak cakap, lagu mana nak bina ayat. Bina ayat duduk dalam kepala kita. Ataupun saat kita tengok saat lagu mana. Bukan usul umur. Umur iktibariyah. Yang kita reti faham. Ya, yang kita reti faham seperti mana apa? Seperti macam besar, panjang, kan? Tak duduk kat luar. Besar mana besar? Tak ada diri besar, tak ada. Hanya sifat. No? Hari Rabu, mana hari Rabu? Tak ada, tapi umur iktibariyah kita faham. No? Kita faham benda tu, kata, tahu kata hari ni hari Rabu. Tahu kata hari ni hari Ahad. Mana hari Ahad tu? Tak tahu nak tunjuk tahu mana hari Ahad. Tapi kita faham, kata hari ni hari Ahad. Dan tiada terdahulu dan terkemudian. Hak kita cakap ni ada awal, ada kemudian. Ada mana perkataan hak awal sekali mana tadi? Cek balik tengok rekod, tengok rekod kita mana perkataan balik awal. Patut hak kemudian ni apa? Ada. Oh, tak ada bukan lagu tu. Dan kemudian tiada disifatkan dia dengan dahulu dan kemudian. Ini dia. Kerana apa? Kerana bahwasanya kalam yang ada pada zat Allah Ta'ala itu
satu jua sifat perkata tu satu. Sifat tu bukan jenis bersuara, bukan jenis berhuruf, no? Kemudian, dan iaitu sifat yang dengan dia, dengan sifat perkata tu, berkata-kata Allah Ta'ala akan perkataan yang menunjuk atas perkara yang wajib. Dia nak cerita pasal diri dia, no? Dan yang mustahil, dia menafikan perkara yang tak layak bagi dirinya. Dan yang harus, dia bercerita tentang apa sahaja selain pada dirinya. Itu dipanggil harus. Ini saya laju sikit, saya kita akan buat khulasah sebab sifat kalam ni. Kalau kadang orang pandai huraian, alhamdulillah lah. Hak tak pandai huraian, lagu hak duduk depan tuan-tuan ni, dia tak pandai sangat. Selagi lagi huraian, lagi tak faham. Jadi kita baca, kita ambil faham kitab dulu, lagi-lagi baru kita buat khulasah kat belakang. Lagipun masa suntuk. Sifat kalam ni panjang perbincangan dia. Sifat yang paling panjang perbincangan dalam ilmu tauhid adalah sifat kalam. Sebab itulah ilmu tauhid ini selain daripada dipanggil ilmu tauhid, juga dipanggil ilmu kalam. Bukan merujuk kepada ilmu falsafah Yunani Greek tu tak. Dipanggil ilmu kalam kerana dalam 20 sifat Allah Ta'ala ni, ada satu sifat yang cukup panjang perbincangannya sampai mendatangkan fitnah yang luar biasa hatta terhadap ulama Islam, hatta terhadap a'immatul mazhab, a'immatul mazahib, Imam Ahmad ibn Hanbal, sampai tak terpenjara, diseksa, dipukul, kan, sampai tercabut pakaian dia kerana membicarakan tentang sifat kalam ni. Dia luar biasa sifat kalam ni, tuan-tuan. Apa saja dipanggil ilmu kalam. Baik, kita baca dulu. Dan jika kita hendak banding atas jalan memudahkan faham, kalau kita nak buat bandingan, nak buat perumpamaan untuk kita mudah faham, maka iaitu bahawasanya ada bagi kita kalam nafsi, kalam hadut dalam diri kita ni. Kita nak cakap ni, ertinya zat, ya? Mana kebolehan kita bercakap, kebolehan kita bercakap tu ada pada diri kita, iaitu sifat yang dihantarkan pada anak lidah kita. Kita boleh cakap walaupun kita tak cakap. Kita tak cakap, diam. Tapi kita boleh cakap tak? Boleh. Cuma kita tak cakap. Sifat cakap tu ada tak? Ada. Tapi tu sebab dia, ha? Tak semestinya bila tendang kata ada sifat cakap, kena bercakap, sudah tak berhenti dah. Tapi boleh cakap, boleh. Masa sifat bercakap tu ada, sifat berkata tu ada. Itu maksudnya gitu. Yang melawankan bisu, mana menolakkan bisu. Bila kita ada sifat boleh cakap, maknanya kita tak ada lah sifat bisu, no? Maka bila ada sifat itu pada anak lidah kita, dapatlah bagi kita bercakap dengan dia, dengan anak lidah tu. Ada orang kadang-kadang dia ada anak lidah, tapi sifat bercakap tak ada, sifat perkataan tak ada, maka tak boleh cakap sesuatu. Doktor cek tengok, lidah ada, semua ada, tapi pasal apa? Tadi cakap dah sifat cakap Allah Ta'ala tak bagi pada dia. Nampak lagu mana? Adalah tak sempurna kat mana-mana tu, no? Maka dapatlah bagi kita bercakap dengan dia, dengan anak lidah tu, pada apa-apa pekerjaan, hal apa pun kita boleh cakap. Dan memberi ketahui dengan tuturan, kita cakap, kita tuturlah apa benda kita nak cakap. Dan bila tiada ada sifat itu, sifat perkata tu pada anak lidah kita, jadi kelulah lidah daripada bertutur, tak boleh cakap dah. Maka adakah demikian sifat itu berhuruf dan bersuara? Adakah sifat boleh cakap tu dalam bentuk huruf dan bersuara? Tak. Asalnya tak berhuruf, tak berhuruf, tak bersuara. Ni bila kita cakap, barulah keluar huruf, keluar suara. Habis tu sifat tu duduk kat anak lidah kita tu, dia tak ada huruf, tak ada suara. Kemampuan kita bercakap tu, tak ada huruf, tak ada suara. Bila kita bercakap, barulah terbit huruf, terbit suara. Ha, tu maksud kata, dia nak buat perumpamaan mudah banding macam tu. Hak kita nak kata, kalam hadut pada Allah Ta'ala, macam tu lah. Tak boleh kita kata, kalam Allah Ta'ala tu ada huruf, ada suara. Ada pula orang untuk ngajak, ini untuk jaga-jaga. Orang tanya, anak murid tanya, ustaz, Allah Ta'ala ni dia ada sifat perkata. Ada, dalam Quran ada. Habis tu Allah Ta'ala cakap dalam bahasa apa? Cakap bahasa Arab, tengok Quran. Quran bahasa apa? Bahasa Arab, mana pernah cakap bahasa Arab? Salah. Bahasa Arab tu makhluk. Bahasa Arab tu baru ada. Siapa yang mengadakan bahasa Arab? Allah Ta'ala yang bagi ada. Dulu tak ada. Kalau kita kata Allah Ta'ala bercakap dengan bahasa Arab, mana kita mengatakan Allah Ta'ala sama macam makhluk? Ini bahaya ni. Bahaya. Sebab itulah dalam masalah perbincangan panjang dalam bakalan Quran tu sampai tahap ada orang kata qadim, ada orang kata hadis. Cuma faham anak sahih, kita nak pegang lagu mana? Quran yang kita pegang helaian lembaran tu adalah hadis, adalah makhluk. No? Hak asal dia tu, kan? Hak yang main ni murak dah, yang dikendaki oleh Ta'ala. Tapi hak asalnya tu, bukan Quran hak asal mula turun, tak. Maknanya
maknanya Quran ni dia mai daripada mana? Daripada Allah. Itu kalam nafsi Allah Ta'ala. Bila dah keluar jadi huruf, jadi bahasa Arab tu, Quran yang kita pegang tu jadi bahasa Arab, itu dia panggil makhluk lah. Bila mai tutur ajar pada Rasulullah, Jibril mai ambil ajar pada Rasulullah, itu dia panggil makhluk lah. Sebab apa? Sebab ada huruf, ada suara. Adapun kalam yang asal, hadu pada Allah Ta'ala tu, sifat kalam tu, tak berhuruf, tak bersuara. Saya tentang contoh kata lah. Tentang kata adalah hati. Saya kata adalah hati pula. Saya kata adalah hati. Semangatnya depa ni ngaji tauhid, faham ke tak faham tak tahulah. Tu kata adalah hati. Berhuruf bersuara dah, tak ada huruf, tak ada suara. Tapi boleh cakap tak boleh cakap. Ha, tentamu kata juga adalah hati. Ustaz ni kata sat aja tapi tak berhenti-henti lagi pun. Ha, dengar tak? Ha, tak dengar, tak ada huruf, tak ada suara. Tapi ada ada kataan tu, ada. Ada kalam tu, ada termasuk gitulah. Ha, biar kita nak habis sikit ni. Maksud dia kata apa tadi ni? Maka adakah demikian sifat itu berhuruf dan bersuara? Tak. Dan adakah terdahulu dan atau terkemudian? Tak. Sehingga-hingganya barang pada kita itu arad kerana ada pada jirim. Ha? Ada pada jirim. Nah, kalau kita ni arad sebab duduk pada jirim. Dan yang pada Tuhan itu daripada ma'ani yang bukan arad. Bezanya kat situ lah. Adapun kita boleh cakap ni, kan? Boleh cakap sifat-sifat. Perkataan dekat kita ni dia umpama sifat dia adalah arad. Nah, dia adalah sifat yang jenis arad yang duduk dekat jirim. Mana jirim? Batang tubuh kita ni jirim. Ataupun Allah? Tak. Nah, mustahil akan kita tak boleh terima lawan kepada perkata sifat perkata apa dia, iaitu bisu. Habis. Soal, apa dalil kalam itu ada pada zat Allah Ta'ala? Jin jawab, dalilnya jika tiada ada sifat kalam pada zat Allah Ta'ala, nescaya adalah ia, ia Allah bisu. Dan bisu itu kekurangan. Dan iaitu kekurangan itu mustahil. Maka sabitlah, tetaplah, konformlah kalamnya. Jadi Allah Ta'ala ada sifat perkata. Perkatanya subhanahu wa ta'ala. Dan apabila sabit, apabila dah confirm dah Allah Ta'ala ada sifat kalamnya, perkatanya ada pada Allah Ta'ala, maka mustahillah bisu. Dan dalil kalam yang naqli pula di sudut Al-Quran pula apa? Firmannya Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, artinya bertitah Allah Ta'ala akan Nabi Musa sebagai bertitah. Nah, bercakapnya Allah Ta'ala dengan Nabi Musa sebagai bercakap, memberi ketahui ia, ia Allah akan Nabi Musa dengan kalamnya yang qadim. Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi Musa tu dengan kalam yang qadim. Nah, ni. Jadi Nabi Musa tu, Nabi Musa dengar tu kalam apa? Kalam yang baharu. No? Kalam yang baru. Lagu mana tu? Ha, boleh didengar. Berhuruf, bersuara. Setiap-tiap yang bersuara boleh dengar tu baru tu. InsyaAllah nanti kita repeat sikit kot yang ni. Dia memang masa panjang sikit. No? Dia jadi tak apa nak faham lagi. Yang paling penting kita nak pegang tuan-tuan. Kalam nafsi tu yang duduk pada Allah Ta'ala. Yang qa'im pada Allah Ta'ala dipanggil kalam nafsi. Hak yang dah terbit jadi Quran pas baik dipanggil kalam lafzi. Macam mana kalam nafsi? Sifat kata hadap kat kita. Tak ada suara, tak ada huruf. Bila kita bercakap, barulah timbul suara, timbul huruf. Dengan bahawa bertitahkan dia akan titahannya yang boleh ia fahamkan daripadanya akan maksudnya. Hadis. Kita abang kata aku lapar. Dalam hati kita kata aku lapar. Tu kalam nafsi. Lagu mana aku nak cakap kat tuan kedai tu nak abang kata aku lapar. Ataupun kat orang nak jemur makan tu nak abang kata aku lapar. Aku nak makan apa ni? Aku nak makan nasi goreng ayam. Lagu mana aku nak abang kat dia? Cik-cik tengok, oh, orang Kelantan. Maka kita pun kacik Kelantan. Ambo nak nasi goreng ayam sok. Tubik dalam lorak Kelantan pula. Tengok-tengok orang tu, orang putih. I want, apa? Fried rice. Tahu lah sebut tambah fried rice. One item bagi contoh lah sebut lagu mana pun. Cakap lagu tu pula. Bahasa orang putih pula. Maknanya hak asal tadi ni aku nak makan nasi goreng ayam. Hak terbit ni macam-macam. Hak di kita kata kalam lafzi. Hak duduk kalam kita tu kalam nafsi. Hak tu dah. Adapun kalam nafsi kita baharu. Kalam nafsi Allah qadim.
Kenapa kita kata Allah Ta'ala qadim kita baru? Sebab kalam nafsi kita duk tumpang dekat jirim. Arab tumpang kat jirim. Adapun Allah, sifat Allah bukan berarab, bukan berjirim. Ha, itu senang nak mudah faham. Habis. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam summa qala, sambung dekat pelajaran yang ke-16. 16, 17, 18, 19. Tinggal lagi 4 lagi. InsyaAllah kita akan khatam kita ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sebelum kita berdoa, saya mohon izin kepada pihak surau dan juga kepada semua. Seperti mana biasalah, bila kita main ke KL ni, bukan sekadar-sekadar main nak sonok-sonok. Kita bawa suara madrasah, tuan-tuan. Suara madrasah, iaitulah kami sekarang ni, peringkat yang kedua pula, marhalah yang kedua. Dah siap dah bagian laki-laki. Tapi tak boleh tentang sebab permintaan perempuan agak ramai dia peminta dah. Jadi kita ambil kesempatan sebab kita ada tenaga pengajar perempuan. Adik kita sendiri pun duduk ngaji lama pondok dan duduk di Yaman pula. Dia akan balik pada awal tu depan. Dia lah tonggok yang kita nampak. Jadi sebelum dia balik tu, kami cadang nak siapkan madrasah asas untuk tanah baru kita beli yang tuan-tuan duk sumbang tu untuk beli tanah. Kita beli dah. Cuma sekarang nak buat madrasah asas. Hak pondok untuk orang tua-tua dia buat masing-masing lah. Hak mana nak main tu dia buat sendiri. Hak perempuan pun insya-Allah kita cari dana asing. Tapi madrasah asas tu kita kena pakai-pakai ramai-ramai. Kos semua lebih kurang 70,000. Hari tu kita umum sikit dapat lebih kurang dalam 20,000 lebih dah. Tinggal lebih kurang ingat dalam 40 lebih kat 50 tu. Jadi kita pakai-pakai lah. Tolong hebah-hebah tengok. Ada adik-adik nampak kaya-kaya, ada lebih rezeki, lebih-lebih. Dia cari tempat tak tahu mana nak bagi. Tuan-tuan tolong hebah-hebahkan. Dengan cara di belakang sana ada tabung. Ataupun tuan-tuan juga kalau nak ambil sikit buah tangan, ada juga buah tangan sana. Situ pun ada harga, boleh ambil sumbangkan masuk je dalam tabung tu. Tuan-tuan, ada harga kali semua RM10, Kismis saja RM2. Lepas tu boleh juga tuan-tuan nak pi umrah ke barangkali, tapi nak pi dengan cara nak sumbang pada teratai ilmu pun ada flyer kat belakang sana. Ataupun tak tahu nak buat apa, tuan-tuan pilah kat tabung tu, duit pun tak buat, tolong snap yang maklumat pasal madrasah tu, tolong viralkan. Manalah tahu kita tak sedekah apa, tapi kita tolong viralkan pada adik-adik kita yang kenal-kenalan tu, kutip seorang sikit, dapat RM50,000 tu, selesai dah madrasah kita yang asas tuan. InsyaAllah, pakat-pakat bantulah, kami tak ada orang lain lah, tak minta pada mana-mana untuk main surah-surah lagu ni lah, pakat-pakat bantu tuan, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زاد عندك ما قرأناه فردده إلينا عند حاجة إليه. الله سبحانه وتعالى pelihara kala ingat kala segala ilmu yang kami baca, yang kami dengar, yang kami lihat daripada kebaikan ilmu itu. فردده إلينا engkau keluar kala ilmu itu di saat ketika mana kami hendak menggunakannya. Wassallallahu wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.